Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Andri Pertana Yede. Kali ini kita akan mencoba trip dari Solo ya, dari Palur atau kantor pusatnya dari Rosalia Indah, dan perjalanan kita akan ke Palembang, teman-teman ya, dengan unit dengan nomor 3148, teman-teman. Jadi kita masih menunggu. Ini bisnya baru Novin berapa nih ya? Ini Novin 3076 dan ini 204. Ini unit spesial ya. Scania K60, dan ini yang baru masuk 3066. Ini kita akan menunggu unit. Ada triple-nya. Oke, ini kita akan lanjut, dan ini dia. Maaf ya, baru ngeliput karena tadi agak rada-rada males pengen buat video atau enggak. Ya udah, kita upload dikit-dikit aja ya, karena lagi enggak mood, enggak tahu ya, tapi pengen upload. Tapi ya itulah, kita akan coba ngetrip bus dari Rosalia Indah dengan kelas eksekutif plus dari Solo menuju Palembang KM Soekarnata, teman-teman. KM 10 ini baru 3 unit terpantau. Mudah-mudahan kita dapat Tronton SR3, teman-teman ya, amin. Soalnya belum pernah naik Tronton rute terjauh dari biasanya Palembang Bandung. Aku udah nyoba Epastar, ini aku pengen nyoba lebih jauh dari Solo menuju Palembang. Oke, gimana keseruannya? Tonton video ini sampai habis karena kita akan melakukan perjalanan ya sekitar 1 hari 2 malam kalau nggak salah. Iya, 1 hari 2 malam kayaknya. Ini apa nih? Wah, ini bisa apa nih? Oh, bukan ya, bukan, ada bus lagi unitnya, tapi bukan unit kita. Dan situ sorry ada nomor 353 dengan body CB3. Oke, kita akan menunggu perjalanannya karena bus kita itu kayaknya malangan ya, teman-teman ya. Wah, belum tiba semua tuh. Belum tiba. Oke, gimana perjalanan kita nantinya? Tetap beda ini sampai habis karena kita nggak tahu apa bikin 4 atau enggak. Karena ini rata-rata mut-mutan ya, teman-teman ya. Akan ada part 2 atau enggak, nanti lihat aja videonya. Soalnya kita nggak dapat hot seat, teman-teman ya. Kita nggak dapat hot seat. Kalau nggak salah kita dapat 9C dan ya 9C, teman-teman. Dan aku kali ini ngetrip nggak sendirian ya, sama dari project. Wah, kita ngetrip berdua. Soalnya habis pulang kerja sama Derry. Jadi kita akan melakukan trip pulang. Kita nunggu bus kita dengan nomor 3148. Oh ya, teman-teman, yang bis Tronton Rosalia Indah ini yaitu dari jurusan Malang menuju ke Palembang, teman-teman. Nah, jadi bus kita ternyata itu dari Blitar dan busnya belum datang. Wah, ini ada double decker dengan nomor 127. Wih, keren banget ya, ini baru datang. Syahdu banget ya, double decker habis hujan. Wih, keren banget ya. Masuk ke shelter keberangkatannya. Oke, ini ada bus Rosalia Indah 110. Ini nih body yang nggak dikeluarkan lagi karena udah seri ketiga. Karena ini masih seri kedua, teman-teman. Ini menggunakan sasis Scania K410 IB, teman-teman ya. Belum CB, teman-teman. Dan ini juga sama Scania. Rame ya kalau sore, teman-teman. Ini unit kita 3148 dari Blitar belum muncul ya. Yang udah masuk tadi yang
Malang, Blitar belum masuk teman-teman. Rame banget. Tadi sepi, sekarang udah rame. Wih, ini ada bus Legacy SR3 Tronton. Apakah ini bis kita? Soalnya ada blitar-blitarnya ini. Oh, bukan, ternyata ini yaitu dari Blitar menuju Merak, teman-teman. Soalnya ada pramugarinya. Kalau yang ke arah Sumatera nggak ada, teman-teman. Dari pramugari maupun pramugara, gitu, teman-teman. Oke, kayaknya ini teman-teman unit kita Blitar di jam 16.58 baru masuk. Baru masuk teman-teman. Tuh unitnya. Ini akan masuk ke dalam sini. Jadi nunggu bus double decker sama ini yang udah masuk teman-teman. Udah keluar ibaratnya. Terlambat hampir nyentuh 1 jam teman-teman. Kalau ini dia udah masuk fix, sudah 1 jam udah lewat, lebih dari jadwal, lebih dari 1 jam dari lewat jadwal keberangkatan. Deg-degan loh, asli deg-degan. Unit Palembang udah masuk, 1 jamnya lagi udah keluar. Aduh, panik loh. Akhirnya kita udah dapat nih, nunggu double deckernya dulu nih keluar nih teman-teman. Ini dia double decker Malang Bitung. Asli, baru kali ini aku seneng banget lihat double decker konvoy. Asli, Palembang ya cuman baru dua ya double decker, Lorena dan Epastar. Dan ini aku asli merinding banget lihatnya ada double decker sebanyak ini dalam satu frame teman-teman, satu detikan kita ini. Buset. Oke, ini unit kita masuk ke dalam untuk ke tempat land keberangkatan teman-teman. Tunggu ini loh. Masuk unit kita. Oke, kita langsung angkut bagasi kita yuk. Oke,
ini dia armada kita akan diberangkatkan dari Solo menuju Palembang. Jadi unit ini start awalnya dari Blitar, teman-teman ya. Dari Blitar menuju ke Palembang. Ini menggunakan bodi dari Laksana Legacy SR3 yang model neo ya, teman-teman ya, untuk bagian selendang atas dan bagian samping itu selendang neo, teman-teman. Dan untuk generasinya, untuk bagian facelift-nya itu masih generasi 3 awal ya, teman-teman ya. Jadi ini udah 2 unit double decker di sebelah sana dan 2 unit yang single deck, teman-teman. Namun yang satu nggak tronton ya, ini tronton. Jadi Palembang itu ada melayani 2 unit dan 2 trayek juga, yaitu dari Blitar dan Malang 1, teman-teman. Jadi 2. Dan ini Blitar Palembang, yang satunya Palembang Blitar. Oke, ini menggunakan sasis dari Scania K40CP, teman-teman ya. Dan kita akan nyobain pertama ya, YouTuber pertama yang asal Palembang yang nyoba Scania K410CP. Nanti kita nggak tahu ya, kita akan mendapatkan view atau kita lihat ke depan atau enggak gimana ya, karena kita dapat kursi di belakang mendadak, teman-teman ya. Hari ini pagi tadi kita beli tiket langsung dapat belakang, ya udahlah. Jadi penumpang dari Solo juga ini banyak banget, maupun dari Blitar, untuk dari Palembang dan dari Jawa itu nggak pernah sepi, teman-teman. Jadi rame terus, nggak berhenti deh. Ini mendapatkan 3 kali servis makan. Ini kita nggak tahu berapa sih, saya lupa, jarang konten Rosalia Indah. Jadi nanti kita hitung ya nanti. Dan bus ini akan melakukan 3 kali servis makan, yaitu nanti mungkin kita ngeres di rest areanya di Pemalang ya, teman-teman. Dan kedua itu di rest area Subang, dan ketiga rest area Lampung nanti, teman-teman, nyebrang satunya. Nah, gitu. Gimana keseruannya ya? Nanti kita akan coba. Ini pertama kita nyoba bus trontonnya Rosalia Indah di channel Andri Pertana itu, oke? Okay? Nonton video ini sampai habis. Rame tuh, teman-teman. Waduh, ini ya di kantor pusatnya. Di Palembang aja udah rame, gimana ini? Wah. Oke, teman-teman, video kita nggak terasa udah terlalu panjang nih. Jadi kita udah naik busnya, bus Rosalia Indah. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan kita di part 2 ya. Gimana kelanjutannya? Stay tune terus di channel Andri Perdana. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe video ini supaya tidak ketinggalan video updatean terbaru dari saya. Oke, see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.